Hello Play, kembali lagi bersama saya Ryu. Kali ini aku akan mereview liquid dari Bestie Berry Cupcake ya. Ini tuh rasanya ini tuh adalah benar-benar enak untuk varian Bestie ya. Ini tuh Bestie by Sensio Liquid. Nah, seperti ini. Kemarin kita udah review yang Javanese Soffelnya, ini tuh benar-benar enak. Dan sekarang kita akan mereview berry cupcake-nya. Nah, seperti apa rasanya? Wow, kita akan rasakan ya. Ini tuh adalah Bestie varian V2 dan V3 ya. Kali ini yang V3-nya ya, mungkin ini V3-nya. Kita akan tes rasanya seperti apa. Wow, kita akan coba. Nah, untuk desain box-nya itu seperti ini. Ini tuh bertuliskan always say yes to cupcake. Nah, seperti ini. Di sini juga ada PGV-nya diproduksi oleh Sensio Liquid Bekasi Indonesia. Nah, seperti ini. Terus di sini juga ada Sensio Liquid nikotin 3 mg, PGV-nya adalah 40 60 60 mili. Nah, seperti ini. Wow, untuk desain box-nya ya. Menggiurkan sekali untuk rasanya ini. Dan aku di sini akan menggunakan dua automizer, single dan dual, untuk mencoba rasanya ini. Wow. Oke, tanpa lama-lama, di sini aku akan langsung gaskan. Kita akan buka. Nah, tampilan liquidnya seperti ini ya. Ini Bestie, udah cukai 2023, pastinya sudah aman. Seperti ini. Warna makanannya ini tuh benar-benar menggiurkan sih no. Nah, kita akan buka, kita akan rasakan. Oke, kita akan cium aromanya. Kita teteskan kuku. Kita akan cium. Ini tuh cupcake. Enak sih, rasa cupcake-nya ini tuh bener-bener terasa. Cake-nya dapet. Terus berry-berryannya ini tuh juga dapet. Enak, ini tuh blueberry-nya ini tuh kenceng sih ini. Oke, di sini aku akan menggunakan single coil. Nah, di sini aku sudah menggunakan Tauda Fresh Wick juga. Kita langsung teteskan aja. Kita teteskan sini. Aku menggunakan coil dari Gentong Coil. Wow, aroma dari cupcake-nya ini tuh terasa ya. Terasa banget. Oke, di sini aku menggunakan RDA dari Lost Vape single ya. Oke, kita akan coba, kita tes. Bismillah, kita akan coba. Dari inhale, yang aku rasakan ini tuh adalah rasa dari berry cupcake-nya ini tuh kenceng. Cupcake-nya ini tuh bener-bener bold banget di mulut. Enak, dari segi manisnya ini tuh dapet. Manisnya menurutku itu medium. Terus dari segi berry-berryannya ini tuh kenceng, blueberry-nya itu nendang, nampol, enak. Terus dari segi nikotinnya, menurutku nikotin 3-nya ini tuh soft ya. Medium ke bawah, soft ke atas dikit. Ini tuh bener-bener enak, masih ramah di tenggorokan, nyaman. Terus dari segi exhale yang aku rasakan ini tuh adalah rasa dari berry cupcake-nya ini ngeblend jadi satu di hidung. Ini tuh berasa kita itu makan cupcake yang baru dari oven. Terus kita makan, enak, gurih. Terus berry-berryannya ini tuh berry jam ya. Ini tuh bener-bener enak sih berry-nya ini. Wow. Kita akan menggunakan dual coil. Rasanya seperti apa? Kita akan gaskan aja langsung. Oke, di sini aku akan buka. Oke, kita akan teteskan. Di sini aku menggunakan coil dari Gentong juga. Kita langsung teteskan aja sini. Wow, ini tuh aromanya lebih bold ya, lebih tebel ini aromanya. Oke, tanpa lama-lama, di sini aku langsung
gaskan menggunakan dual coil, menggunakan nitrus, rasanya seperti apa? Bismillah. Wow, dari inhale yang aku rasakan menggunakan dual coil ini tuh bener-bener enak. Rasa dari berry cupcake-nya ini tuh bold banget. Rasanya itu penuh banget di mulut, ini tuh berasa kita itu makan cupcake. Terus ada berry-berryannya ini tuh bener-bener lumer banget di mulut. Juicy banget, enak. Ini tuh berry-nya ini tuh berry jam ya, bener-bener enak. Terus dari segi manisnya ini tuh menurutku manisnya ini tuh medium ya. Kalau kita menggunakan single, ini tuh manisnya ini tuh soft ke atas sedikit, kalau ini tuh medium. Enak, manisnya dapet. Terus dari segi nikotinnya, nikotin tiganya ini tuh masih berasa nyaman, friendly banget di tenggorokan. Tiganya ini tuh menurutku medium, enak. Terus dari segi exhale yang aku rasakan ini tuh adalah wow, berry cupcake-nya ini tuh bener-bener nampol sih, enak ini. Ini tuh bener-bener kayak kita makan cupcake-nya ini tuh bener-bener fresh. Terus toppingnya ini tuh bener-bener lumer, dapet di hidung ini tuh berasa kita itu makan yang enak banget, fresh banget ini tuh. Wow. Oke, buat teman-teman yang mau kepoin produk dari Bestie Berry Cupcake, kalian bisa kunjungi IG-nya Sincerely Cute ya. Di sana kalian akan mendapatkan informasi tentang produk-produknya. Sekian dari saya untuk mereview Berry Cupcake. Kalau buat teman-teman yang belum tahu untuk Berry Japanese Shuffle-nya dan Berry Donut-nya, kalian bisa lihat di channel YouTube Hello Play yang sudah kita upload ya. Sekian dari saya, salam Hello Play. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.